Tepat hari ini, YouTuber Ria Ricis akan dilamar pemain film Tengkurian. Lamaran tersebut akan digelar di Hotel JW Marriott Jakarta Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Acara lamaran Ria Ricis dan Tengkurian disiarkan secara langsung di televisi nasional. Dikutip dari wartakotalive.com pada Kamis 23 September 2021, Tengkurian melamar Ria Ricis setelah saling kenal pada Januari 2021 lalu. Tengkurian mengatakan semua sudah siap, hanya menunggu acara tiba. Ia telah mempersiapkan cincin berbentuk hati sesuai dengan permintaan Ria Ricis kepadanya. Ria Ricis mengaku terkejut ketika Tengkurian tiba-tiba menyiapkan cincin berbentuk hati. Ricis mengatakan Rian tidak pernah melihat YouTube-nya, tetapi dia tahu keinginan Ricis. Ria Ricis berdebar menjelang acara lamarannya hari ini, bahkan ia mengaku sempat latihan lamaran di rumah. Lamaran Ria Ricis dan Tengkurian disiarkan langsung di televisi melalui program Halaqoh Cinta Ricis dan Rian. Acara lamaran digelar dengan nuansa Islam dan nuansa budaya Aceh dibalut suasana romantis. Di sela lamaran nantinya ada pertunjukan tarian hingga masakan khas Aceh. Sebelum lamaran, Ria Ricis dan Tengkurian melakukan fitting pakaian yang akan mereka pakai. Wanita berusia 26 tahun itu mengaku melakukan diet agar terlihat lebih kurus sebelum bertemu Tengkurian. Acara lamaran tersebut dihadiri sahabat dekat seperti Citra Kirana, Fenita Ari, Iris Bella, Kartika Putri, hingga Umi Pipik. Diundang pula Wirda Mansyur, Siren Sungkar, dan Caca Frederika. Lamaran Ria Ricis dan Tengkurian dipandu presenter Irfan Hakim dan Vega Darwanti. Selain itu, akan ada penampilan dari Judika dan Ghea Idol. Oke, Tribuners, nantikan selebriti on style lainnya hanya di YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.